Hassan was being chased by a pack of wolves before he slipped down and passed out. Then, as he regained his consciousness, he saw a mysterious figure named Niramudkasi. She was the queen of the Hindu kingdom of Sindankasi, and she was the one who hid Maja fruits from the people of the Islamic kingdom of Cirebon as an attempt to avoid conflict between religions and maintaining peace. On the other hand, Hassan really needed the fruit to cure his sick mother. Would the queen hand him the fruit? The main character of this game is Hassan, who's trying to find the hidden Maja fruit. He has to pass several obstacles and tear down some evil animals and keeping his 5 health points. To get an additional health point, Hassan has to collect 5 Ginger Mangoes or watch an ad to get revived for one time. To advance to the next level, Hassan has to collect 3 golden kujang along the way. And at the end of the last level, Niramudkasi will hand Hassan a hidden Maja fruit. Treasure Hunter Buah Maja ini sendiri awalnya dari senior kami ya, Kang Devi Sukrisna, terinspirasi ketika mengetahui bahwa Majalengka terpilih sebagai salah satu dari 4 kabupaten atau kota kreatif di Indonesia. Selain itu, ini juga sebagai salah satu upaya kami sebagai putra daerah ya, untuk memperkenalkan, menyebarluaskan lagi pengetahuan tentang legenda yang ada di daerah kami, gitu, di Kabupaten Majalengka ini sendiri. Dan dalam hal jumlah user, alhamdulillah kami telah mendapatkan 3.265 download sejak pertama kali kami merilis game kami pada bulan Februari 2021. Sebagai game designer, tugasnya tentunya membuat kebutuhan aset dalam game seperti pembuatan background, kemudian karakter game. Saya terinspirasi dari tokoh Sunda, sehingga si karakter ini menggunakan kostum yang disebut dengan baju pangsi. Mungkin tantangannya adalah membuat desain berdasarkan legenda seperti Niramudkasi, bagaimana karakter seperti penampilan, kostum, kemudian wajah, sehingga dapat menyatu dengan tema Treasure Hunter Game Buah Maja ini. Teknologi dan software, kami menggunakan 2 software, satu Construct 2, yang kami gunakan sebagai proses perancangan. Satu lagi, Android Studio ini kami gunakan untuk proses perancangan dari Project Construct 2, sebuah file berbentuk APK yang nantinya akan kami upload ke Play Store ataupun sebuah website yang sudah kami sediakan. Saya Martin, saya sebagai game engineer, saya bertanggung jawab untuk merancang game ini. Tantangan yang saya hadapi selama pembuatan game ini, bagaimana menjadikan game ini seperti apa yang diinginkan dan sesuai dengan apa yang telah disepakati di dalam pembuatan game ini. This game is an adaptation from a comic book based on a local folklore entitled Legenda Pohon Maja, which has also been adapted into an animated short film Legenda Buah Maja, that tells us about the origin story of Majalengka, a son's heroic act for his mother's recovery and inter-religion tolerance.